Ika, ya? Rasa baca buku yang lama ni kan? Rasa apalah, jom nak makan. Nak makan apa? Makan western? Asyik-asyik western je. Apa kata kita cuba masakan Melayu pula? Masakan Melayu? Ha. Kau pun sedap? Confirm lah, kita orang Melayu. So kita kena makan masakan Melayu. Dekat Kang Belly ni lah. Ha, okay. Ika ada tahu satu kedai yang sangat menarik menyediakan masakan Melayu yang sangat sedap. Sedap, confirm eh? Sedap. Okay. Yes. Apa kalau lagi? Sedap. Jom kita pergi! Eh, tertinggal ni! Semua hari ni ikhlas.com berada di Kening Restoran yang terletak di Kuala Lumpur. Empire sangat cantik tu. Pergi sampai datang sini dah lah cantik. Dan apa yang lebih penting, kita nak try makanan Melayu. Okay, apa tak ada kat sini Anan? Kita ada paru belado. Kita ada siakap bakar dengan petai. Kita ada gulai ikan masin, dan nanas. Dan apa yang lebih penting, kita ada sambal belacan dan ulam-ulaman. So memang sangat-sangatlah menyenerakan, disertakan dengan apa nas? Yang penting, nasi bakar. Ha, sangatlah menarik dan unik sangat. Siapa je yang serve macam ni kan? Dekat tengah-tengah KL pula tu. So apa yang menariknya lagi dekat sini, kita ada air yang only ada dekat Hening sahaja. First kita ada Hening Bio. Ni nama dia Hening Malam, Hening Damai dan juga Hening Pagi. Jom kita try sama-sama. Kita try. I nak try. Kan siakap dulu. Okay, so Hana nak ambil sikit paru. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Dia? Banyak sangat. Pedas dia pun cukup-cukup. Kita cuba ikan siakap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ikan siakap dia sangat sedap walaupun ada petai. Dia balance je antara rasa petai dan juga rasa pedas dia. So memang sedang elok rasa dia dan tak honey. Lepas tu ada manis, ada pedas dia. Lepas tu kita makan dengan nasi ni, nasi bakar memang cukup rasa semua. Macam makan kurepek sebab sangatlah crunchy. Jom kita try sambal belacan dia dengan ulam dan juga masin. Okey, yang Hana nak ambil ni pula gulai ikan masin dan nas. Saya ada suka tau kalau ada gulai atau pari yang ada dengan nas sebab dia komplimen tau. Macam ni? Nas ni lah ya. Tackle balik masing-masing ikan masin tu. So jadi bintang apa ni berseimbang tu. Kuah dia sangat pekat ya. Rasa rempah dia tu macam kari belah-belah utara. Style mahalnya selalu buat. Rasa lagi lah tu dekat orang ibu kat kampung tu. So jadi kalau macam siapa-siapa yang merindui kampung boleh datang kat sini. Really authentic kampung guys. Sedap. Jom kita try air. So yang ni Hening Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanan pula Hening Malam. Hening Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Dia macam soda dengan ada lemon, buah lychee, ada daun pulina. Sangatlah sedap. Kalau macam Hanan, rasa dia macam mana? Dia macam ada berry tau. Tapi sebabkan dia macam ada lemon, so dia jadi refreshing sangat. Lagi-lagi dengan ada daun pulina macam ni. Sedap. Dia pun unik. Untuk love. Tika ada? Ada juga. Yang ni Hening Pagi. Yang itu Hening Damai. Hening Pagi ni dia ada strawberry ya guys. Okay, Hening Damai rasanya ni macam ada serai. Ada serai, macam ada daun pulina. Okay, kalau yang ni macam agak sedikit masam. Yang ni dia ada manis-manis strawberry. But still ada rasa masam dengan refreshing daun pulina tu.
Selain daripada menyediakan makanan yang sedap dan menyelerakan dan autentik Melayu, dekat sini juga ada menyediakan banyak sangat lukisan-lukisan yang cantik yang dilukis oleh pelukis tempatan. Betul. Kita pun boleh beli lukisan ini kalau macam anda kalau teringin. Kalau anda berminat. Kita dah OTD banyak sangat-sangat dekat sini. Yang merata kita OTD dah. Kita pulang makan kenyang, hati pun senang. Betul lah, makan aiskrim. Apa lagi? Tapi nak lagi macam nak makan lagi nak lah. Lagi? Boleh. Jom kita ke tempat yang seterusnya yang menyediakan masakan Melayu autentik sekarang. Yeah! Jadi sekarang ni kita berada di Berinjo Cafe. Berinjo Cafe yang terletak di Setia Alam. Ha, nak tahu apa yang best dekat sini? Jom ikut kita. Jadi hari ni Atika dengan Hanan nak cuba 3 dishes yang sangat-sangat sedap dan menjadi best sellers dekat Berinjo Cafe ni. Jadi apa kita ada hari ni, Hanan? Sama, kita ada lempeng dan juga kita lontong darai. Dan menu terbaru iaitu nasi putih dan juga disajikan dengan asam pedas. Dan konsep dekat Berinjo ni menyediakan makanan makanan Melayu Johor kerana owner yang berasal daripada Johor. Tapi pada masa yang sama dia juga ada pastry-pastry modern, ada air refreshing dan juga air refreshing. Tapi pada masa yang sama dia pun ada juga pasta juga. Betul. Jom kita cuba di sesi yang pertama iaitu tu lempeng. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sambal beria. Sedap sebab dia ada pedas dia, lepas tu ada manis-manis dia. Haa. Betul. Sambal yang macam ni dia memang rasa kampung. Macam nak makan masa breakfast pun boleh, masa petang pun boleh. Sebab aku kedai ni memang buka awal pagi. Macam kita dah makan dekat rumah, bukan makan dekat restoran. Dengan environment yang macam ni, memang rasa dekat rumah. Kita macam rata rasa kat kedai. Kita rasa sejuk, berangin, cozy dengan sofa ni. Seterusnya kita nak cuba lontong darai. Ada serunding, ada nasi impit, ada ayam, ada sambal dan juga dia macam sambal Jawa. Biasanya kita makan lontong yang macam ada kuah. Tapi hari ni lontong dia memang dipanggil lontong darat. Memang makanan tradisional orang-orang Johor kan. Okay. Siapa yang tak tahu, korang jangan terkejut tau. Serunding pun dibuat sendiri. Bukan dia beli dekat luar, tapi memang dia buat from scratch. Betul. Ini memang owner yang mesti buat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam raya lah. Dekat sini pun ada kokosok. Serunding ni sedap. Rasa manis-manis serunding memang terasa. Sedap. Sedap. Dah makan lontong, kita nak lah refresh kan Anan. So Tika nak try popping boba. Popping peach boba, sorry guys. terbalik. Peach popping boba. Peach popping boba. Katanya boba ni diperbuat dan diperbuat daripada yakult. Sedap. Dia semua rasa ada manis, masam. Terkejut pun ada.
Dia meletup. Yang main-main, walaupun ada masakan Johor, tapi kopi tidak dilupakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Menu terbaru di Urinjo Cafe iaitu asam pedas Johor. Okay, jom rasa. My favorite all the time, asam pedas. Anam pun suka asam pedas tak? Anam suka makan asam pedas. Tapi tak pernah lah makan asam pedas Johor. Kan? Itu first time tak? Okay, okay. Anam try dengan telur masin. Tengok dia compliment tak? Okay, sedap. Dipadukan dengan telur masin, telur masin. Sedap. Best. Sangat sesuai untuk lunch time untuk you guys datang sini. Boleh datang kat sini untuk cuba asam pedas. Tak payah nak tunggu lah. Mesti ini je dah dapat lah. Tak payah malas akan yang masuk. It's a dessert time. So, dekat depan Atika ada nanis butter cake and also kita ada cinnamon roll. Betul, cinnamon roll. Ini my favourite. Ini pun my favourite. Katanya dekat sini bestseller butter cake. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi siapa yang tak nak cake, okay, korang boleh lah makan ini cinnamon roll. It's a... Sedap tak? No wonder kenapa ni bestseller sebab memang sedap. Dia ada ke kacang. Ada dia punya chocolate topping. And also ada cinnamon dia di dalam dia. And also dalam dia ada raisin juga. Sedap tau. Lepas makan asam pedas, lepas makan lontong dan manis-manis, you can try this too. Bestsellers. Jadi sahabat ikhlas ni daripada menjadi dengan makanan dan juga pastry serta minuman yang sedap dan menyeriskan, Urinjo Cafe juga menawarkan kawasan cafe yang sangat cantik dan juga cozy. Tengoklah interior designnya yang sangat menarik. Boleh kita selfie-selfie, boleh kita hangout dengan kawan-kawan dekat sini. Selain itu, dekat sini juga ada buku yang boleh anda semua baca. Jadi tunggu apa lagi? Buat penduduk di sekitar Klang Valley, jomlah kita datang ke Urinjo Cafe sekarang.